Ya, lo kembali lagi bersama saya pengapul mobil. Di belakang kita udah ada Grandis GT. Bang, kenapa beli Grandis GT? Pingsan ya sekarang ya, gak bisa main JDM lagi. Woy, moncong kau. Jadi ini mobil bisa jadi saran buat kalian, tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Ini mobil tahun 2020, kita dapat dari Pekanbaru. Kemarin gak nyala ya, posisi di Pekanbaru. Terus sampai sini, ternyata koilnya mati 2 biji. Pincang. GT lo nih, kita beli under 100. Tapi kalau pasarannya itu di sekitar 125 sampai 140 dengan kondisi yang rapi begini. Ya, kemarin mesinnya pincang, ya udah kita beli. Di Pekanbaru juga Kowawi nggak tahu, dikiranya mesinnya rusak, kirim ke kita. Koil ternyata. Ya udah, alhasil mobil ini kita bangun. Kita dress up ya, kita rapiin lagi ya. Apa aja yang harus kita rapiin, kenapa saya memilih Grandis GT? Jadi Grandis GT ini, saya beli mobil tuh nggak pernah mau baca Google apa segala macam, pusing banget gue. Jadi pada tahun dia keluar itu saingannya dengan Odyssey. Seperti yang sama-sama kita tahu, Odyssey itu mobil premium, mobil yang bagus, mobil yang enak banget juga. Ya udah, lebih kurang sedikit. Ya udahlah ya, kita nggak pusing, harganya juga jauh lebih murah. Langsung saya tes namanya buat konten doang kan. Terus pertama kali yang akan saya lakukan, bagian lampu ini akan kita ganti yang HID. Oke. Fog lamp juga kita ganti akan 100 watt. Fog lamp kita pakai dari Sabar nanti kalau udah keluar ya. Nah, terus ini kita akan pasangin SR Nano. Kenapa kita pasangin SR Nano? Karena di sini tuh grillnya itu rapat banget. Kalau kita pasang SR3 banyak yang dilobangin. Jadi saya nggak mau, saya maunya SR Nano dan ini varian GT. Sayang banget bawa dipotong. Nah, biasanya ritual gua kalau pakai mobil baru datang, saya udah cobain tuh. Udah cobain, saya bawa jalan segala macam. Masalah nyaman atau kelebihan kekurangan nanti kita bahas setelah mobil ini selesai. Jadi ada di performa sempurna, cocok rasa. Jadi sekarang kita bahas dulu yang harus dikerjakan di mobil ini. Kaki-kakinya harus dicek, ada bunyi support shock yang bagian atas akan kita ganti. Terus air radiator, mau bagus atau enggak, wajib kuras bersih air radiator. Oke, terus ganti oli minyak rem, ganti oli power steering, terus ganti oli transmisi beserta filter transmisi. Jadi kalau yang oli transmisi nanti saya lihat kalau masih warna pink, ya udah saya cuma kuras doang, kuras kasih habis, filternya saya nggak ganti. Terus wiring ada yang berserak banget, ada wiring body yang berserak banget, wiring engine itu dicabut semua, dirapiin. Terus towa yang buat remote control di delete, remote control balikin ke posisi orisinil. Injector cleaner wajib. Terus throttle dibongkar dan dibersihkan semua luar dalam, throttle-nya itu bagian gas. Ruang bakar dibersihkan, ganti filter pompa bensin, bongkar dinamo starter, ganti arang. Kenapa? Karena waktu kemarin kita starter agak berat ya. Jadi arangnya sekarang kita ganti. Terus karena itu nggak berapa duit doang, cuma 250.000. Tapi kalau kau kena di jalan 1 juta, 2 juta pun nggak cukup uang kau. Bongkar alternator di servis. Filter AC nggak usah diganti karena ntar ada perawatan dari orang AC di rumah. Oli mesin karena akan kita kerjakan sendiri. Cocok rasa, oli mesin, untuk rem-rem semua kita akan kerjakan di sisanya kita bagi-bagi rezeki ke orang. Nah, daripada banyak cerita lagi, kita cobain aja mobilnya, mau nggak? Nah, kalau kau beli mobil second, yang paling perhatiin itu adalah dinamo starter, jangan lupa. Jadi orang biasa ganti-ganti oli doang, dinamo starter nggak diganti. Ini yang kondisi dinamo starter udah diganti ya. Beda deh starter ya. Terus aslinya kita agak tinggi karena masih kotor, belum dicuci bersih. Sekarang kita pindah gede, kita jalan. Hand remnya juga kemarin gak gigit ya, Ren? Iya. Sekarang udah gigit, karena udah kita servis. Kaki-kakinya awal geluduk-geluduk, sekarang udah gak ada. Cuma sekarang timbul masalah baru. Belok kanan habis, belok kiri habis, dia langsung bunyi. Duk. Tapi nanti yang kita cek, gak apa-apa itu sama region kita cek. Gampang doang sebenarnya, itu cuma masalah baut kendor doang. Nah ini tulisan sonar off nih. Ada sonar off, sama ini ada lampu yang putus, lampu ada yang putus, nanti kita beresin juga. Nah, kalau dari dalam, kenyamanan kita nggak usah bahas luar lah ya. Kalau luar itu, lu suka, gua suka, mungkin beda-beda. Apalagi kita udah mobil berumur begini, yang penting murah, enak dipakai, udah. Kita nggak usah lihat bagian luarnya lagi. Kita nggak bahas yang realitanya doang. Di bagian dalam yang saya rasakan, mobil ini pas digas tuh rasanya Toyota banget. Ya. Tenaganya nggak gede-gede banget, tapi cukup. Nggak gede-gede banget, tetapi cukup. Dan yang gue suka itu dashboardnya lapang banget. Bagi orang audio ini demen banget, rata.
mobil begitu apalagi sih yang mau kau harapkan, ya kan? Yang penting bisa nyaman, bisa bangun audio, udah sesuai. Bangunnya di? Bangunnya di BPS Suite pengapul mobil, ya kan? Okay. Jadi ini memang mobil-mobil murah bisa buat mobil, opsi mobil harian kalian pakai lah gitu, tapi tetap kelihatan mewah. Terus kalau tenaganya nggak bisa terlalu baik diharapkan, cuma ini kalau seperti yang kita udah apa? Kita udah servis segala, udah kita servis, udah kita tune up, bersih ruang bakar. Kita dari Jakarta ke Cikarang ini masih dapat 1 banding 10. Macet-macet ya kondisinya. Jadi kalau ini terbilang irit. Nah, isi bahan bakarnya pakai apa? Disangka memang Pertamax, tapi kita kemarin coba pakai Pertalite. Pertalite ya. Apa perbedaannya, Regan? Tarikannya lebih agak lemot. Tarikannya agak lemot, tetapi nggak apa-apa karena kita kejar murah kan. Yang penting mobil bisa maju, mundur, murah udah. Nggak ada, kalau itu maka dorong aja udah bisa juga. Ya jadi mobil ini nanti kita akan masukin injector cleaner lagi, habis itu kita masukin Otam booster, kita cobain lagi tenaganya. Kalau memang tenaganya naik signifikan ya udah kita balikin ke Pertamax ya. Iya. Kita balikin ke Pertamax. Cuma kalau misalnya mobil kalian Pertalite, kalau ada suara ngelitik, tik 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 tik, langsung kuras habis isi Pertamax. Kalau kita biarkan efeknya? Klepnya bengkok, berasap tipis. Yang ada nanti nggak bagus apa mesin. Ya. Jadi mobil ini untuk mobil ini sekarang kita masih pakai Pertalite, tetapi dia nggak ngelitik. Sama sekali nggak ngelitik suaranya. Bagian kaki-kaki udah beres, terus bagian lampu juga udah beres. Sekarang kita masuk ke bengkel kita, bu, ngerapiin AC, ngerapiin oli mesin ya. Itulah kesenangan kita. Habis itu kita tinggal pasang-pasang aksesoris. Jadi next video itu kalian yang paling demen nih, yang jadi paling suka. Ini part satunya gitu. Ini part satunya. Jadi kita penjelasan sedikit. Nanti kita, saya sama Regan mau ganti oli juga. Nanti setelah kita ganti oli, baru kita kasih lihat pengerjaannya kayak gimana, apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan di mobil ini. Oke. Nah, terus mobil ini dengan kilometer 198.000, nyaris 200.000 ya. Yang gua amazed banget tuh apa, Regan? Transmisinya coy, masih halus banget. Jadi kemarin tuh sebelum saya ganti oli tuh transmisinya udah halus. Sekarang udah diganti oli, jauh lebih halus lagi. Setuju nggak? Setuju. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau beli mobil ini worth it nggak? Worth it. Worth it. Worth it. Yang penting interiornya rapi doang. Kalau untuk mesin sama kaki-kakinya tuh super murah banget. Kaki-kakinya kemarin gue beli di Tokopedia ya. Iya. Gue nggak beli barang kelas 1, gue beli barang kaki-kaki seperti beli 555 gitu. Terus pepas-pepasnya gue pakai Trivindo beberapa, kondisinya bagus kok. Support shock atas gue pakai RB1 mereknya, itu buatan dari China juga. Total-total itu habis cuma 7 juta gitu. 7 jutaan udah bisa, pasang ya? Udah sama pasang. Terus saya kemarin jasa di bengkel teman saya itu habis 3 jutaan. Sebenarnya di bengkel itu kita kerja sendiri bisa. Jadi kita kalau ngerjain sendiri, karena kita kerjaan juga banyak banget, kalau kita ngerjain sendiri nggak bakal selesai. Jadi kita sisain kerjaan yang bisa kita kerjakan dalam waktu 1 hari saja. Nah, terus kaca filmnya juga nanti akan kita ganti. Banyak sih perjalanannya. Jadi kayak video-video seperti ini yang saya janjikan, bahwasannya habis tahun baru kita akan buat video-video yang seperti begini. Ya, nanti baru kita bahas lengkap setelah mobil ini selesai. Kenapa gue memilih Grand GT, kenapa gue nggak memilih Odyssey. Cocok rasa? Berarti yang GT itu saingannya sama Absolut. Odyssey Absolut, yeah. Ya punya aku Afung. Saingannya itu ya dulu ya? Iya, RB1. Nah, yeah. Kalau itu lebih, apa ya, mobilnya itu lebih ceper ya. Lebih ceper, kelihatannya lebih berat. Tapi kalau untuk lu pakai hari-hari, visibilitas segala macam ini nggak ada lawan. Nah, harganya secondnya Absolut sama ini? Absolut sama, harga imbang-imbang. Absolut 140-an, ini mungkin lebih murah ya. Tetapi, Absolut lu kasih 1 juta nggak pakai rapi mungkin. Karena mahal, spare partnya mahal. Terus dan ini Mitsubishi itu kayak mobil kau lah, badak banget. Iya. Mesinnya itu nggak bisa pecahnya. Terus kalau untuk karet-karetnya juga kualitasnya bagus banget karena masih made in Jepang semua ya. Sama juga seperti Odyssey, tapi gua nggak tahu karena Odyssey itu kebanyakan orang pakai buat main mungkin. Jadi mobilnya kebanyakan rontok, tapi kalau ini memang kondisi bagus semua. Ya juga yang buat keluarga ini 6 seater ya. 6 seater enak banget. Tapi gua nggak gitu harapin yang belakangnya buat anak kecil sih sebenarnya. Iya. Nanti ya, setelah mobil ini ganti oli, kita review ulang semua. Yeah. Oke, okay, cocok rasa, kita cuci bersih dulu. Posisi sekarang juga kotor banget, kalau gua review sekarang nggak enak kali dilihatnya. Yeah. Cocok rasa? Cocok. Oke, okay. Kerja!
udah ganti olinya, mobilnya udah enak banget, halus juga ya Regen ya? Iya. Kita udah halus banget mobilnya dikasih. Karena dikuras. Karena kita kuras. Jadi kalau teman-teman bilang, ah bang kuras kan bisa pakai chemical doang, nggak bisa. Jadi ini kita kurasnya pakai mesin karena apa? Jadi dia mesinnya itu dia membuat ritme ya, kasih angin ya. Jadi ibaratnya sampai sela-selanya itu dikuras bersih, begitu udah kuras semua kita biarin 2-3 jam. 2 jam lah kita biarin 2 jam sampai benar-benar kering, baru kita masukin oli, habis itu kita masukin aditif lagi. Nah, seperti brand-brand yang saya pakai itu karena kita belum ada sponsor. Sebenarnya kalian lihat aja SI-nya yang penting mirip, terus oli aditifnya juga sama. Fungsinya cuma buat mengentalkan full sintetiknya doang kok. Jadi supaya mesin ini jauh lebih halus suaranya. Terus kalau untuk mobil ini yang setelah kita rasakan baris 2, baris 3 okelah, kau bisa gas-gas mobil ini untuk malam minggu juga oke. Nah, kalau mau modif hemat mobil ini velgnya kamu tinggal ganti punya Evo 9 aja. BNP. BNP. Nah, terus kalau kalian udah beli mobil begini semua, ada uang lebih ngapain lagi? Kaca film kau ganti, kretek kasih habis semua. Ganti baru karena dia udah di atas 10 tahun ya. Kaca film ganti, habis itu baut-baut kumpulin, klip-klip kumpulin, ganti baru semua. Ada saran nggak sih? Biasa kalau mobil udah 10 tahun kan defogger belakang tuh kita mau lepas kaca film rusak. Caranya gimana biar nggak rusak ya? Ya jemur dulu. Oh jemur? Iya, kalian jemur dulu, jemur sampai panas banget. Bener-bener panas ya, jam 12 terik, panas langsung buka aja. Udahlah kalau defoggernya rusak juga nggak pusing lah sebenarnya. Iya, tinggal cari uang yang banyak ya. Iya, defogger juga nggak mahal kok. Kita bilang begitu. Buat catatan dulu, ini mobilnya bukan kita jualan ya. Ini mobil nggak bawa jualan. Ini mobil nggak bawa jualan, bisa dibunuh kawi aku nanti. Enggak, nanti teman-teman kira, oh ini 100-an, ya udah aku beli. Ah, Kojeki jual. Enggak ya? Oh enggak. Jadi nanti ini kita akan rapiin. Ya seperti amanah orang lah kasih ke kita pakai, kita rapiin semua, kasih benar-benar bagus. Ya, baik ya kawi ya. Baiklah. Kemarin ngasih Supra. Kemarin ngasih Supra. Hari ini ngasih Grandis. Aduh. Waduh. Emang nih Jeki JDM-nya semua punya Kowawi ya katanya. Iya, memang tuh. Punya barangku semua punya Kowawi. Jangan ya, istriku punya Kowawi juga nih. Gibah, lagi gibah. Nah, kalau buat oli kayak tadi, kan kita ada alatnya. Kalau teman-teman nggak ada alatnya, cara gampangnya gimana aja? Ke Mr. Oli aja. Wah. Mr. Oli punya tuh alatnya. Jadi dia kalau biasa orang kan kayak cuci darah kan cuma flushing angin gitu doang kan. Iya. Tapi kalau yang kayak punya kita itu ada ritmenya. Tek 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 tek. Tak 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 tak. Tapi jadi, semua itu bisa dapat di Mr. Oli. Kalau ada teman-teman mau bikin di pengepul, charge-nya berapa? 1.400.000. Kalau kau teman aku senang ya, aku kerjain lah ya gitu ya. Tunggu kita ada waktu. Makanya kita kemarin bilang pengen kan. Rupanya kerjaan kita terlalu banyak. Luar kota coy. Luar tapi kota. Bersyukur juga ya. Kita bersyukur. Kalau nggak ada luar kota juga nggak bisa berdiri pengepul mobil betul, ya kan. Betul betul. Oke. Okay. Grandis GT. Grandis GT. Langsung kau beli aja, cocok kau rasa. Cocok. Jangan beli yang biasa, biasa nggak seru. Kau beli yang GT, dia dalamnya udah hitam-hitam semua. Kalau yang bludru-bludru warna abu-abu itu, aduh. Enggak lah. Mau beli gratis, beli yang GT lah. Jangan kayak orang susah. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah, tunggu besok ada videonya lanjutannya.